Selain roda kendaraan, ada banyak jenis roda dalam kehidupan. Bagaimana mereka bekerja? Jenis roda apakah yang dimiliki mobil derek pengangkut? Ayo gabungkan semuanya. Setir roda, roda penggerak, beban roda, roda rantai. Roda mobil derek pengangkut sangat istimewa. Ada banyak roda yang menggerakkan roda rantainya yang panjang. Mobil derek pengangkut membawa tanah. Tekan tombol dan arahkan mobil derek pengangkut ke depan. Roda rantai mencengkram tanah dengan erat, sehingga mobil derek pengangkut tidak tergelincir. Lihatlah, dengan roda rantai yang lebar, mobil derek pengangkut cenderung tidak terjebak di lumpur. Roda rantai yang lebar memungkinkan mobil derek pengangkut bergerak lebih lancar. Roda apakah yang ada di tirai? Ayo gabungkan semuanya. Katrol rel, katrol rel, katrol rel, katrol rel. Katrol berguling di rel, sehingga tirai bisa dibuka dan ditutup. Bagaimana cara kerja roda tembikar? Ayo gabungkan semuanya. Roda tembikar. Tanah liat. Pada roda tembikar yang berputar, lebih mudah membuat bentuk dari tanah liat. Ayo kita menguleni tanah liat. Pembakaran tembikar selesai. Pada roda tembikar yang berputar, lebih mudah membuat bentuk dari tanah liat. Roda tembikar yang berputar cepat juga menggerakkan tanah liat. Pembakaran tembikar selesai. Hah? Jarum jam tidak bergerak. Roda apakah yang ada di jam? Gigi. 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 Ada banyak roda gigi dalam sebuah jam. Bagaimana mereka mentransfer daya? Roda gigi bertenaga memutar roda gigi lain dengan menyentuhkan gigi bersama-sama. Lalu, jarum jam mulai bergerak. Lihatlah persenalingnya. Apakah mereka semua berputar dengan kecepatan yang sama? Mengapa bendera bisa naik tinggi? Ayo lihat roda apakah yang ada di tiang bendera. Ayo gabungkan semuanya. Katrol tetap. Katrol tetap. Tali untuk mengibarkan bendera dililitkan pada katrol tetap di tiang bendera. Coba tarik talinya. Ke arah manakah bendera akan dikibarkan? Bagaimana cara menurunkan bendera? Lihatlah, katrol tetap mengubah arah gerakan tali. Tarik tali ke bawah, bendera naik. Biarkan tali ke atas dan bendera jatuh. Perhatikan baik-baik.
Bagaimana katrol tetap itu tidak akan bergerak? Cobalah untuk mengubah arah.